Salam komunikasi cemerlang. Ada 5 kemampuan moderator yang membuat dirinya akan selalu disukai oleh siapapun panelis atau narasumber yang dia fasilitasi dan juga oleh siapapun audiens yang mengikuti acaranya. Apa saja 5 kompetensi itu? Kemampuan yang pertama, yaitu mampu membaca harapan dan kebutuhan audiens yang hadir. Dan hal itu terwujud lewat apa? Lewat paparan introduksi, pengarahan, dan juga framing di awal proses yang dia pimpin. Paparan tersebut lalu membuat audiens yang hadir merasa, yes, ini acara yang memang saya butuhkan. Dan mereka akan mengikuti dengan sangat antusias. Kemampuan kedua, yaitu mampu memperkenalkan setiap panelis, setiap narasumber yang ia fasilitasi secara memadai, nggak usah terlalu banyak, tapi jangan sampai kurang, dan juga adil berimbang. Kredibilitas yang terbangun dengan baik di awal akan membuat audiens percaya bahwa proses yang mereka ikuti ini memang berkualitas dan bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, mampu memimpin dan sekaligus memframing proses presentasi maupun diskusi yang membuat kepakaran setiap narasumber itu terekspresi maksimal. Dan hal itu tentu sangat membahagiakan para narasumber. Yang keempat, mampu memimpin dan mengendalikan proses mulai dari presentasi setiap narasumber, kemudian diskusi dan terutama debatnya secara tenang, tegas, berwibawa, adil, dan berimbang. Yang kelima, yang terakhir, si moderator mampu membuat rangkuman yang lengkap, komprehensif, namun ringkas, dan kedua, membuat kesimpulan yang relevan dengan kebutuhan audiens. Kembali lagi, kebutuhan audiens. Jadi audiens akan merasa mendapatkan kekayaan paling tidak di level kognitif, intelektual, pengetahuan baru, kan, dan terutama mendapatkan inspirasi untuk melakukan hal baru. Sehingga pulang dari acara tersebut, mereka betul-betul mendapat sesuatu. Anda sudah punya 5 kompetensi tersebut?